maksud saya tuh kalau misalnya ada seorang nih, seorang muslim lah ya, kayak saya nih, ibaratkan anggap saya anak bapak, saya curhat ke bapak, pak iman saya gini 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 pak, bapak jangan langsung, kamu tuh gak boleh begitu, kamu begini begini, harusnya kamu tuh ini, harus kamu pegang teguh, jangan begitu pak. Nasihati saya dengan baik, nasihati kami umat Islam yang sedang ibaratkan terombang ambing lah ya di dunia ini, bisa terpengaruh begitu, dinasihati lah dengan baik gitu pak. Saya cuma mohon itu aja pak, tolonglah menghargai perbedaan juga. Ya, itu aja. Oke, cukup, makasih. Izin boleh bicara nggak? Iya, ngomong okay. aja. Iya. Ibu yang ibu yang ngetes, saya panggil dengan nama siapa ya? Saya namanya Tri. Mbak Tri ya? Ya, sekali lagi Mbak Tri. Ya, kalau ada sesuatu yang tidak berkenaan, kita saling memaafkan. Orang bisa bebas memilih apapun sesuai kehendaknya. Masing-masing orang bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Mau ibu bekerja, bangun pagi, kerja siang, tidur malam, itu hak privasi mbak. Tapi sebagai warga negara Indonesia yang baik, harus ikut aturan negara, yaitu kita Pancasila ada ketuhanan yang Maha Esa. Saya di Cina bang, saya udah nikah sama orang sini itu dari tahun 2000. Iya paham. Saya ditanya kan, terus saya jawab itu saya ateis, memang saya ateis, saya nggak bohong, saya ateis. Ya ntar dulu mbak, belum kelar. Biarin nggak kepanjangan ya, terus okay. Ditanya kan sama abang ini. Ya nggak usah diulang mbak, saya udah denger. Kita ke depan aja, ya, kita diskusi ke depan ya, nggak usah diundur lagi. Nah udah itu, saya kan wajar lah baper gitu ya. Nah, terus kenapa, ini yang jadi pertanyaan saya, kenapa saya dijambak loh, enggak minta naik, enggak dijambak sama hoax. Nah kenapa kalian kan sering apa diskusi agama, hujat-hujatan saya boleh dicari jejak, boleh dicari jejak digital saya, pernah enggak saya hujat agama tuh, enggak pernah saya tuh ya. Nah tapi ini bukan soal kamu lihat Oten itu menghujat Islam itu kayak apa, ini personal ke saya langsung, kayak kamu tuh males ibadah aja katanya gitu. Oke kalau mbak. Kalau itu kan keturunan monyet katanya. Saya udah mbak, udah selesai. Saya kan udah minta maaf. Saya udah minta maaf dalam hal ini gitu ya. Iya kalau ibu kita ke depan aja mbak, jangan nggak usah diundur lagi toh. Ini nggak selesai selesai. Tapi ini pelajaran juga buat kalian umat Muslim ya. Gitu. Kalau selama orang ada tamu di room, kalau dia nggak ngehujat, tolonglah jangan dihujat. Orang itu kan nggak sama. Ya nggak usah diajarin kami mbak, kita ke depan aja udah, oke. Mbak masih WNI atau sudah WNA? WNA. Oke WNA, thank you. Jadi udah kalau di tempat anda sekarang itu udah bebas seperti ateis gitu loh. Mbak boleh, kalau boleh kita sharing gitu. Sebelum ateis, mbak tadinya dari mana? Islam baik. Terus kemudian apa yang memotivasi mbak meninggalkan Islam? Suami. Oh ikut suami. Iya. Yeah. Okay. Sekarang sudah menjadi ateis, mbak enjoy gitu? Enjoy. Keluarga? Hindu. Maksud saya keluarga ada yang Muslim apa ibu aja yang ateis? Saya aja. Oke, jadi ikut suami ya. Apakah waktu ikut suami itu langsung ateis atau melalui proses dulu mbak? Katolik. Oh ke Kristen dulu. Iya. Oke, jadi gini teman-teman ya, dari menikah, dari dia muslimah, kemudian ke Katolik. Kenapa jadi Katolik kok goyang lagi, kenapa jadi ateis? Suami ateis. Gitu, oke. Baik. Orang ateis itu dia tuh mencari ketuhanan. Setelah nggak ada ketemu, baru dia ateis, nggak percaya Tuhan. Oke. Terus kemudian mbak, kenapa maksudnya itu pengetahuan tentang Islam anda itu memang agak rapuh, kurang belajar apa memang karena ada faktor lain mbak meninggalkan Islam dulu? Faktor apa kira-kira? Faktor suami, ekonomi atau apa begitu? Faktor suami. Suami. Gak ada faktor lain kecuali suami, materi misalnya atau seperti apa gitu? Itu belakang lah ya. Tapi intinya kalau suami saya,
kalau suami saya muslim ya mungkin saya tetap muslim, kalau suami saya Buddha ya tetap Buddha, kalau untuk apa-apa itu belakang. Jadi Anda memeluk suatu kepercayaan tergantung dengan orang lain, begitu ya? Itu intinya ya Mbak ya? Jadi kalau boleh berpendapat bahwa Mbak tidak punya prinsip mohon maaf. Karena tadi Anda mengatakan kalau suami Anda muslim pasti masih muslim. Kira-kira begitu ya Mbak? Iya, tapi itu kan hak saya. Iya, hak ibu. Nggak boleh mengintervensi hak ibu. Itu hak ibu. Gitu. Oke. Okay. Nah, terus kedua setelah menjadi Katolik, kenapa nggak nyaman di Katolik? Suami ateis. Nah, maksud saya itu kenapa dari Muslim ke Katolik dulu? Kenapa nggak langsung ateis gitu? Dalam suatu sakral pernikahan itu harus ada payung yang menikahkan. Kan Oke, paham. Bisa nikah agama. Oke, artinya Anda ke Katolik persyaratan untuk persyaratan formalnya gitu ya? Ya, benar. Oke. Mbak tahu nggak sih arti ateis? Tahu. Bisa Mbak memberikan sesuai yang Mbak ketahui apa itu ateis? Tidak percaya Tuhan. Tidak percaya Tuhan. Berarti jadi Anda tidak percaya. Jadi Anda tidak percaya adanya Tuhan pencipta ya? Iya. Oke. Menurut Anda kan rata-rata kersain tadi saya dengar gitu. Menurut Anda alam semesta ini ada yang Mbak hirup udaranya seger. Iya, Kamsia. Jadi udaranya seger gitu ya, ada pohon-pohon, ada laut, ada sungai gitu. Menurut Mbak itu terjadi dengan sendirinya atau ada yang menciptakan? Saya enggak terlalu mikirin sih, Bang. Begini ya Mbak ya, kalau nggak terlalu kesana berarti Mbak ateis itu karena memang benar-benar ikut suami tapi nggak ngerti ke arah mana Mbak mau pergi kan begitu. Ya seluruh orang yang berakal Mbak, mohon maaf bukan karena Anda nggak berakal, mungkin karena terintervensi dengan keadaan dari suami menurut Anda, itu mengakui itu Mbak bahwa alam semesta ini itu nggak datang dengan sendirinya. Itu ada yang ciptakan Mbak, gitu loh. Percaya nggak Mbak? Ada yang ciptakan itu, nggak datang ujuk-ujuk ada gitu loh. Ya, jadi bolehlah Mbak bangga menjadi ateis, tapi Mbak juga harus melihat ke atas dan ke bawah. Bumi yang Mbak pijak itu nggak datang dengan sendirinya. Begitu indahnya alam semesta ini, kita nikmati gitu loh. Kita diberi oksigen gratis, kita diberi mata gratis, kaki gratis, hati gratis, akal gratis gitu. Semua gratis Mbak. Mahal sekali itu yang kita miliki gitu loh. Nah kenapa Mbak mengatakan bahwa ini datang dengan sendirinya gitu? Kira-kira bisa Mbak membuka cakrawala berpikir Mbak gitu loh. Saya rasa Mbak masih adalah akal Mbak masih bisa berfungsi lah menyimak apa yang kita obrolkan pada kesempatan kali ini, Mbak. Kalau Mbak mau menangis, menangis saja, silakan. Saya menangis dibilang ini Pak Suki ini menghujat saya, tapi saya menangis itu sebab kalau abang ngomong yang apa? Yang menghujat siapa, oi? Enggak usah. Yang menghujat siapa? Lu nggak percaya Tuhan, ya kan? Saya bilang, berarti lu percayanya anak monyet dong. Udah Pak Suki, ntar dulu Pak Suki, maaf. Jadi bagaimana Mbak? Itu nggak usah mundur lagi deh. Terus kemudian kenapa Mbak nggak percaya alam semesta ini ada yang ciptakan, Mbak? Ini akal sehatnya di mana disimpan gitu loh, Mbak? Ini ya Bang ya. Mm-mm. Ini saya kan ngikutin suami, prinsip suami gitu ya. Mm-mm. Terus di sini tuh ateis itu naik sampai 70%. Boleh dicek lah di Google di mana pun ya. Ateis di China itu tertinggi dunia gitu. Kita ini termasuk Taiwan ini sekarang tertinggi juga gitu. Nah, tapi kita tuh aman, tentram gitu ya Bang ya. Terus tujuan saya masuk ke Rukini tuh tadi tuh awalnya tuh kan mereka tuh bicara tentang kisah-kisah zaman dulu, bagaimana Ibrahim gitu kan. Nah saya suka Bang, suka gitu ya. Terus terang saya juga, tapi kalau untuk perdebatan yang ayat mana yang paling benar, yang saya nggak suka memang.
Nah, karena suka, akhirnya saya dijawab kan, saya tetap layak tadi. Terusan untuk menanggapi pertanyaan Bapak yang abang yang apa tentang kita percaya atau apa, itu kan personal ya, personal saya. Kecuali kalau saya ini seorang murtad atau masuk mu'alaf, ya ditebalkan lagi. Oke, nah, oke mbak, kita ke depan aja. Kalau Anda mengatakan di tempat Anda sekarang karena ateisnya bayang, terus kemudian terjadi kedamaian dan seterusnya, begitu gitu ya. Ya ketergantung kita orangnya mbak, begitu. Saya nggak usah berdakwah mengenai ajaran Islam sebenarnya. Ajaran Islam lah ajaran yang paling damai di muka bumi. Eh, aduh. Jadi mbak pernah hadir di Indonesia begitu dengan adanya Islam yang memerdekakan republik ini. Jadi gini ya mbak ya, jadi kalau Anda mengatakan begitu sepertinya di sini mbak ambigu gitu loh, masih ada sisa-sisa kebenaran. Terus mbak hostnya kalau tahu mau saya diceramain kayak gini nggak sudi saya di sini. Oke, kalau begitu jelaskan alasan katanya suka dengar tadi kisah-kisah. Mereka kisah-kisah nggak ada hujat-hujat tentang agama yang begini begitu, nggak ada. Mereka tadi tuh kisah kayak perjalanan gitu ya, zaman-zaman itu terus ngebahas Nak Ibrahim sama Abraham gitu. Itu tuh cuman beda. Nah itu sangat menarik bagi saya, kayak kalau orang Inggris kan bilang gitu, kalau tentang share dengan share gitu, gitu aja beda-bedanya, sangat menarik. Itu okay. Saya nongkrong tadi. Oke, okay, baik. Kita kembaliin ke topik. Jadi to the point aja, percaya nggak alam semesta ada yang ciptakan mbak? Tidak. Menurut kalau tidak berarti alam semesta ada dengan sendirinya? Terus, pojokin terus. Bukan dipojokin mbak, ini kan diskusi mbak. Ya, kalau mbak. Anda udah, saya nggak diskusi dari awal, saya tuh nggak diskusi. Oke. Okay. Ini ya. Indo setengah api, Indo setengah manusia, Indomie. Aduh, ampun gue. Jangan-jangan mengeluarkan dia, kita hormatilah dia perempuan gitu ya, di room kita loh, kita hormati tamu gitu loh. Ini ada yang typing, dia nggak ngerti diskusi. Saya memang nggak ngerti diskusi, saya menyimak. Kalau Anda mau bertanya terus sama saya, mau jokin begitu jawaban saya salah, Anda framing begitu. Begini ya teman-teman ya, ateis itu lebih mudah untuk diajak diskusi dibanding orang yang sudah beragama loh. Ya, ateis itu tidak percaya adanya Tuhan, gitu ya. Daripada, mohon maaf nih Pak Kenzo ada di sini, daripada dia percaya Tuhan yang salah, itu lebih sulit loh bang. Saya sering diskusi loh ya, lebih gampang ateis diajak diskusi, diajak berteman daripada orang yang sudah bertuhan tapi bertuhan salah. Jadi ini sudah tidak bertuhan salah, cuman dia tidak bertuhan. Jadi mudah untuk diskusi, merefleksikan argumentasi kita. Kita buka cakrawala berpikir bahwa, ya itu tadi, bahwa kita ini tuh hidup mbak, ada yang memberi hidup, ada yang mengatur hidup kita. Gitu loh mbak. Gitu ya? Ya, terserah. Saya turun aja kak. Jangan turun dulu mbak, ini saya edukasi. Gitu, kalau Anda, atau gini aja mbak yang bertanya deh, apa yang mbak ingin tanyakan sama kami? Hai siang kok ima. Ayo kok siang mah ya sih kok ada ini pakai soal. Jadi gini, jadi ya, jadi
Saya tuh kan, kalau ada CC bang, mesti di belakangnya kasih CC NTI gitu. Iya, CC NTI. Nah, harus ada CC NTI. Kalau di Korea ya. Itu, kalau di Korea, kalau di Korea aneh nasi yo. Ya, bahasa Mandarin. Tunjuk. Bahasa Mandarin aja lah. Oke, kalau ke bahasa Mandarin aku bisa loh. Baik ya. Pongcuse. Jangan. Ini live loh kita ini. Ada yang rekam kan enggak enak. Ini rumus muslim. Kita harus memberikan gambaran bahwa rumus muslim itu bijak. Teman-teman ya. Kita hormati teman kita yang buka komal ini. Iya, benar. Iya. Kita paling menghargai ya, betul ya Bang ya. Ya kan walaupun kepercayaan siapapun teneng, siapa sih Neng namanya Neng? Neng Gelis. Pujaan Akang. Dengan list akang hoyong tepang, itu lagu Sunda. Meren, kalau Kenzo bisanya meren. Silakan Bang Kenzo, ada yang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau Kenzo sih. Tadi namanya siapa Mbak? Lupa saya. Siang Bang Kenzo. Mbak. Mbak. Sebentar Mbak. Sebentar, jangan siang dulu. Namanya siapa Mbak? Lupa tadi. Tri Lasmini. Mbak Tri Lasmini. Dari Jawa mana Mbak? Indonesia. Oh sudah. Bandung. Sudah ya. Tiasa Sunda Mbak. Tiasa. Tiasa. Tos lami di sana, di sana, di situ. Sudah berapa tahun? Oh sudah lama. Keluarga di Bandung masih ada ya Mbak Jawa Barat? Ada. Nah bagaimana kira-kira tanggapan keluarga itu setelah Mbak Tri menjadi ateis? Gimana komentar keluarga? Saya nggak mau cerita. Oke, no komen ya Mbak ya. Iya. Tapi boleh dong kami sesama. Tapi keluarga Mbak masih Muslim kan? Masih. Kalau saya sebagai Muslim mendoakan keluarga Mbak, semua keluarga Mbak itu berdoa untuk Mbak, boleh dong? Ya, berdoanya nanti aja. Saya, kita Muslim di sini mendoakan keluarga Mbak yang ada di Jawa Barat agar tetap istiqomah, dikuatkan hatinya, karena ada salah satu keluarganya yang sedikit keluar dari ajaran Islam. Boleh dong Mbak? Ya. Masa Anda larang mendoakan keluarga Anda gitu? Keluarga Anda lo kami doakan supaya diberi kekuatan agar keluarga Anda itu bisa mendoakan Anda juga gitu loh, agar kembali lagi ke jalan yang benar, kan gitu Mbak? Gitu dong diskusinya. Saya rasa keluarga Mbak menonton video ini sekarang. Apa yang ini Anda katakan kepada keluarga Mbak yang ada di Jawa Barat? Enggak ada. No comment. Iya, no comment. Orang tua? Ada. Ada gitu ya. Bu, ini ajaran Islam ya, Mbak Tri. Anda itu kalau menjadi ateis itu Anda enggak bisa mendoakan orang tua Anda loh kalau sudah meninggal. Dan orang tua atau keluarga Anda juga enggak bisa mendoakan Anda kalau Anda sudah meninggal. Percaya? Bang, kalau ateis itu dia tuh enggak ada setelah meninggal itu enggak ada. Mereka kalau udah meninggal dikremasi ya udah tutup sampai sih. Tidak ada pertanggung jawab, tidak ada lagi. Oke. Enggak ada. Paham begitu. Kira-kira kalau menurut ateis itu ya memang sih kalau udah meninggal ya selesai sampai di situ. Game over gitu ya, Mbak ya? Iya. Ya tapi kan roh kita itu enggak meninggal, Mbak. Kembali kepada sang pencipta. Itu kan Mbak dulu belajar waktu SD SMP waktu Anda masih Islam. Itu balik ke reinkarnasi Bang. Oh gitu ya. Jadi hukum reinkarnasi itu nanti yang Pak Kenzo kayak pernah ngalamin aja. Nah ya itu kayak film itu balik ke hukum reinkarnasi. Jadi apa yang mereka perbuat, itulah hukumnya gitu. Ya paham. Lu kayak film Sin Gokoma aja kan, Jo? Enggak, saya paham begitu, ya, cuman sebentar. Saya begitu, Bang. Saya paham begitu, cuman saya ingin diskusi lebih apa ya? Lebih mudah yang dipahami sama Mbak Tri ini. Saya paham kayak gitu. Arahnya nanti ke sana. Gitu ya. Jangan ketinggian. Mbak Tri ini sebenarnya Mbak Tri ini perempuan. Perempuan itu sensitif. Apalagi kalau datang bulan. Sensitif kalau dibilang anaknya itu ya. Ya udahlah diulang lagi. Mbak kan enggak lagi datang bulan ya, Mbak ya? Enggak, tapi masih baper. Ya saya tanya dulu Mbak Tri. Mbak enggak datang bulan kan? Enggak.
Enggak, jadi kalau enggak datang bulan berarti Mbak dalam keadaan sehat walafiat. Rezeki gimana Mbak di sana rezeki? Takut. Masih ada komunikasi kirim-kirim ke keluarga dong, masa Mbak hidup di luar negeri, enggak. Udah menjadi WNA, keluarga Mbak gimana hubungannya? Enggak. Putus hubungan enggak juga? Iya. Jadi Anda putus hubungan dengan keluarga gitu? Iya. Nah, kalau enggak nanti meninggal siapa yang ngurusin Mbak? Dikremasi. Ya, itu aja. Mbak, Mbak nggak ngeri gitu loh melihat orang dikremasi gitu? Dibakar gitu Bang Andi ya? Iya. Kalau sekarang udah canggih, dulu ada dua kremasi itu, ada pakai kayu bakar, ada pakai oven. Mbak mintanya yang mana? Mbak mintanya yang ini oven apa yang dipakai kayu bakar? Kayu bakar udah nggak ada, jarang sekarang Bang di oven semua. Masih ada di Pluit ada masih. Fluid open semua Bang, di heaven Bang. Di anu di sini di Marunda. Marunda serius. Iya, kalau Marunda ada. Cilincing, Cilincing. Cilincing. Taiwan kayaknya open kita semua enggak dulu. Kalau Taiwan udah open Bang. Ya. Taiwan udah open. Iya. Ya. Bagi menurut Mbak kalau melihat seperti itu, perasaan Mbak gimana, Mbak? Biasa aja. Biasa aja. Kamu Anda enggak merasakan nanti saya kayak begitu juga gitu? Mbak. Yang saya Mbak. Yang saya pahami gitu ya. Saya dari suami kita itu hidup itu di dunia itu bekerja untuk diri sendiri ya. Jadi gimana sih konsepnya? Ketika kita kan ada dua nih, ada dua 50-50 ya Mbak ya, 50-50 gitu ya. Kalau untuk sehari-hari itu kita itu bangun, bekerja dan tidur. Kalau untuk kehidupan panjang, jangka panjang, kita itu dilahirkan, hidup dan mati gitu ya. Kalau untuk konsepnya kita itu bekerja untuk di hari muda kita bekerja, di hari tua kita pensiun, di hari tua kita menikmati hasil bekerja kita di hari muda tadi gitu kan ya. Nah setelah itu mati, disitulah kita berbakti untuk dunia yang sudah menghidupkan kita. Baktinya dengan apa? Harta kita serahkan ke negara, ke anak gitu ya, ke anak, ke negara. Setelah kita mati, udah selesai. Oke, game over. Iya. Ya. Jadi kita itu jangan menjadi orang yang merugi, dalam artian merugi kita mati dalam keadaan meninggalkan hutang, mati dalam keadaan tidak berharta gitu, yang bisa untuk memajukan negara. Itu sebabnya ateis itu sangat didukung oleh negara. Nah, sangat-sangat istimewakan karena kebanyakan ateis. Ya, kalau menguntungkan negara ya Kak ya. Iya, benar, karena ateis itu ya, paham saya Kak. Ya, karena ateis itu membantu perekonomian negaranya itu sangat-sangat gitu. Nah, udah itu ateis itu jarang sekali, sedikit sekali yang mempunyai pergesekan sosial, karena mereka kan udah enggak beragama nih. Mereka kan udah enggak ada lagi. Ya gitu. Jadi, Mbak, kepanjangan Mbak. Mbak, bagaimana pendapat Anda tentang Islam? Islam agama yang baik. Terus kenapa enggak? Kalau udah baik tapi kenapa? Ya, kalau baik kenapa Anda keluar Islam? Terakhir ini. Kalau baik kenapa Anda keluar Islam? Karena suami Katolik. Oke. Udah jelas pendapatnya, jawabannya karena suami. Hmm.
Oh, silakan Pak. Ya, izin ya. Tapi gini Mbak ya, kita dilahirkan ini kan dari orang tua ya. Terus kita yakin bahwa kita lahir itu ada yang membentuk. Contohnya kenapa hidung kita itu menghadap ke bawah? Kenapa kalau misalkan kita itu ateis, kita harus berpikir gini dong. Hidung kita nggak bisa tertata rapi seperti saat ini. Saya kasih analogi saja. Kenapa nggak ada yang hidungnya menghadap ke atas, mungkin buat penampungan hujan. Kenapa dihadapkan ke bawah? Itu kan berarti ada yang mengatur, Mbak. Cara tidak langsung. Logis nggak, Mbak? Kalau itu sih saya nggak mau terlalu ambil pusing ya, Bang ya. Saya nggak terlalu... Saya lebih memikirkan seperti... ya kehidupan, bagaimana tidak menyakiti hati orang lain, bagaimana saya... Ya, itu udah hukum sebab akibat, Bang. Kalau ateis itu udah... Iya, ya, udah lebih condong ke hukum sebab akibat. Iya, benar-benar. Ya. Wah, lu kayak Enjo, bela-bela mulu kayak Enjo lu, ah. Enggak, ini memang gitu konsepnya, memang gitu. Memang gitu, kalau... Itu bela-bela mulu lu. Jadi kalau bukan masalah bela, nggak bela, emang masalah seperti itu. Nggak, Pak Kenzo ini tujuannya pengen ateis dulu baru memeluk Islam, Pak Kenzo ini. Karena gini, Mbak, hukum sebab akibat itu kan. Kita manusia juga ada hukum sebab akibat, cuman satu kita punya bendera, gitu. Semua juga hukum sebab akibat. Ya, 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 ini saya izin terusin. Terusin ya, ya. Mas ya. Tapi gini, kita hidup ini kan cuma satu kali. Yang mana kita nanti pasti akan mati. Gak tahu matinya itu kapan. Entah besok, entah lusa. Apakah kita sudah tahu arah kemana kita selama ini? Kita gak nyampe ke sana, Bang. Gak ada. Kita gak ada pembahasan. Gak ada konsep kematian ya? Gak ada. Kita setelah mati dikremasi udah tutup, maksudnya tuh game over, udah nggak ada lagi. Udah game over. Jadi, tadi udah game over. Iya, jadi kepala kita tuh nggak dimikirin kesana, nggak bisa di restart lagi, Pak ya, nggak ada restart lagi. Ya mungkin gini, dia mungkin gini, melihat ini ayam bebek dipotong mungkin udah mati aja begitu kali ya. Iya, iya, jadi kita nggak ada pergesekan ke. Gak ada. Saya sudah mati, selesai udah urusannya gitu. Urusan dunia, ada situ urusan dunia aja. Iya. Tidak ada akhirat. Gitu loh. Iya. Jadi benar-benar, makanya itu negara itu sangat suka sama ateis. Kenapa? Ya tidak ada akhiratnya. Jadi apa semua waktunya hanya dipakai istirahat, kerja, istirahat, kerja, istirahat, kerja. Gak ada ibadah. Gitu loh. Dan prinsipnya ateis itu meninggal kasih hartamu ke negara. Ya seneng lah negara itu. Ya makanya kan negara negara penganut ateis itu maju gitu, Bang. Ya karena mereka kan hartanya kan gitu. Mereka gak boleh, Mbak, menghitung suatu kemajuan negara itu bukan dengan harta, Mbak. Indonesia maju kok. Indonesia damai, sejahtera, aman kita di sini.
gitu loh ya. Enggak, saya enggak bilang gitu. Maksudnya gini, kalau orang-orang ateis itu kan ya kembali lagi, ya kan enggak mikir setelah mati nanti. Jadi mereka itu kayak enggak mengenal sedekah segala macam itu enggak. Iya, udah makanya saya paham tadi ateis itu memang disenangi negara. Kenapa? Iya, ya, kerjanya apa? Tidur, makan, kerja. Enggak ada ibadah, buang-buang waktu kan ibadah itu menurut Anda. Enggak ada Tuhan. Yang jelas enjoy aja dan mati selesai, harta ya diambil oleh negara. Ya senang lah negara itu kan gitu. Iya. Gitu. Ya enggak perlu lagi buang-buang duit bangun rumah ibadah, enggak perlu lagi buang-buang duit bangun yayasan, bangun rumah-rumah singgah untuk orang-orang terlantar. Ya enggak ada urusan. Persoalannya ini ateis ini tidak ada nilai kemanusiaannya. Ya lu gua gitu. Enggak ada urusan. Ya. Gitu. Tapi kalau di Cina itu sebenarnya bukan ateis aja ya. Mau beragama mau enggak memang di sini tidak ada kayaknya untuk ramah tamahan bertegur sapa tuh kalau enggak kenal banget tuh. Ya iya. Iya Mbak, kalau hidup di negara berpaham komunis ya begitu bebas ya. Seperti hewan gitu. Gayanya begitu. Iya kan kalau di iya kalau berpaham komunis negaranya kan sebodoh amat gitu kan, mau lu mau nyungsep mau apa terserah lu kan gitu. Tapi kebanyakan ini kak ya, kebanyakan orang-orang yang di fasilitas negara mereka itu beragama kak. Mereka itu memanfaatkan orang-orang ateis karena orang-orang ateis ini kan memang gimana ya, enggak itu loh. Enggak terlalu mementingkan keimanan. Ini karena waktu bebas saya pengen hitam putih dulu ya. Mbak enggak ada hubungan lagi bisanya teleponan sama enggak, keluarga enggak, yang ada di Jawa Barat. Enggak usah ngomong keluarga. Saya udah hidup Angkara udah. Putus hubungan sama sekali ya Mbak keluarga? Ya enggak mau privasi Bang, enggak mau. Iya, enggak mau. Iya iya gitu. Pak, jangan halangi saya dong untuk menggali gitu loh. Tapi kan Anda menggali tentang saya dan saya enggak mau buka. Oke. Mbak, kalau di ateis itu masih ada enggak sih berbakti kepada orang tua? Ada begitu. Tapi kalau orang tuanya bukan ateis masih bisa berbakti? Kalau itu personal ya Bang ya. Personal. mau ateis, mau Buddha, mau Kristen kan. Itu mah personalnya, oknumnya gitu. Ya jelas Mbak kan dalam hati nurani Mbak itu Anda masih berbakti kepada orang tua dong, pasti itu. Enggak. Itu kodrat gitu loh, karena Mbak kan enggak, Mbak ini enggak mungkin ada sekarang di sini kalau enggak ada orang tua toh. Dalam artian berbakti itu ya. Berbakti itu kan kita kan kalau contohnya saya sekarang tuh teleponan, ngirim uang, gitu kan, itu kan berbakti dalam artian berbakti LDR-an gitu ya. Yeah. Kalau saya kan memang udah putus, nggak pernah. Jadi berbakti dalam bentuk apa lagi? Berdoa saya nggak ada Tuhan. Makanya saya bilang kan udah nggak bisa bahas lagi tuh kalau soal. Jadi artinya sama sekali putus hubungan dengan nyamuk ya, nggak ada lagi ya? Iya. Yeah. Oke. Oh ini apa ini? Mohon maaf nih Mbak. Apa ini bentuk kesombongan dalam diri Mbak atau memang keputusan Mbak yang Anda sombong tapi enggak paham Mbak itu sombong angkuh gitu. Kembali lagi sebab akibat. Apakah Mbak menyadari bahwa Mbak seperti ini karena berdasarkan nafsu? Saya tanya balik sama Abang. Kalau Abang tanya saya terus Abang tanya sama saya, saya blokir. Saya tanya cerita satu sampai bertahun-tahun. Apa ya? Apakah Abang masih mau bilang kalau saya sebagai adik yang nggak tahu diri atau segala macam? Sedangkan saya udah nggak bisa menghubungin. Begini Mbak, kita sebagai manusia itu nggak ada yang namanya bekas adik, nggak ada yang namanya bekas anak. Tapi kalau bekas suami, bekas istri ada. Gitu ya, tapi kalau saya udah ngeblok Abang sama sekali nggak bisa dihubungin. Gimana lagi, Pak? Nggak bisa Mbak, kamu mau ngeblok WA-nya, ngeblok apapun, tidak ada namanya bekas saudara kandung, tidak ada. Iya, tidak ada namanya bekas ibu, bekas bapak, nggak ada.
Iya, tapi yang jadi permasalahannya kan ketika ada seseorang yang bertanya, bagaimana hubungan kamu dengan adik kamu gitu kan? Pastinya abang kan buntu, nggak bisa. Tapi kan abang kan nggak mungkin harus di harus abang sebenarnya dirang... yang memutuskan di, sebenarnya memutuskan hubungan ini Mbak atau mereka? Mereka. Oh, mereka. Yakin, Mbak? Ya, keluarga, Bang. Udah itu tadi udah dikasih tahu itu. Entar dulu Pak Kenso. Tadi udah dikasih tahu, Bang. Kalau nggak bisa dihubungin gimana? Maksudnya itu udah pasti di iya, keluarga. Iya, paham Pak Kenso. Tenang aja. Enggak. Saya juga kangen sama mama. Nah, ya, dengerin dong. Ya. Dengerin saya yang ngomong, Andi selebes si tam putih, yang lain diam. Dia dari tolonglah diam dulu. Diam semua, diam semua dulu. Ya, Kang Adit dulu. Lanjut Kang Adit. Enggak, terus aja Mbak, tuh bicara kalau bisa nangis saja Mbak, hak Mbak itu. Malah pergi kan. Aduh, udah masuk intinya kalian ngomong sih semua. Ini kalau ada selebes itu pasti orang nangis. Nah, disitulah kita pintu masuk bahwa tidak ada bekas anak, tidak ada bekas saudara itu. Mau dia ateis tapi hati nurani sebagai manusia yang punya hati, dia pasti teringat sama keluarganya. Tapi kalau diganggu ya selesai. Rame, udah mau masuk ke dalam, udah masuk intinya, dibelokin. Udah selesai. Akhirnya narasumber pergi kan? Iya, dikunci sama keluarga, Bang. Ya, aduh. Saya ini interrogator. Saya ini psikiater. Saya ini banyak banget. Saya banyak menangani kasus kayak gini. Bukan ya, untuk saya mengajak. Sekolah, sebentar, saya sekolah Bang. Psikologi juga, Bang. Sama. Iya, tapi kan giliran saya tadi, Pak Kenso. Iya. Ya, giliran saya nggak kasih topik kemana-mana tadi, kan? Nah, giliran saya kasih topik, semua mau masuk topik itu mengganggu. Jadi saya bicara itu terstruktur, gitu loh. Nanti juga endingnya apa? Nanti setelah selesai, saya buka audiens, saya buka kepada teman-teman, silahkan bertanya dengan topik itu. Gitu. Karena orang ateis itu, kita bisa diskusi dengan dia, bukan dengan cara khusus. Tergantung pribadinya seperti apa. Kita bisa menyentuh dia dari berbagai aspek. Bisa dengan faktor pekerjaan, bisa dengan faktor keluarga, dan yang lain, gitu. Tapi kalau Anda juga. Ya, kalau Anda menyentuh dengan faktor religi nggak bisa, tertutup hatinya. Nggak masuk. Jadi udah masuk begitu, tadi. Begitu abang nanya masalah hubungan, dia jawabnya aja dari suara nadanya kan jawabnya udah tersendat kan. Tapi tadi dia jawab dengan nangis, itu kan masuk itu barang. Iya, waktu dia nanya balik itu nadanya udah tersendu-sendu itu udah. Ya setelah masuk itu barang, mestinya silent dulu kita dengarkan apa yang dia ungkapkan tadi dalam waktu dia menangis, tapi suara banyak saya nggak dengar apa tadi itu. Betul, orang berbicara dipotong. Momen krusial tadi loh, saat krusial tadi itu loh saya pengen dengerin apa gitu. Nah, pintu masuk kita lah di situ. Mau dia kembali ke Islam silakan, mau dia kembali Katolik silakan, tapi intinya adalah siapapun Anda, apapun agama Anda, tidak ada yang namanya bekas keluarga, bekas ibu, bekas bapak, bekas saudara, nggak ada. Mungkin karena ini Mbak Tri mudah-mudahan masih mendengarkan di bawah. Kalau sekiranya Anda berpendapat bahwa keluarga Anda yang memblokir Anda, tapi Anda kan sebagai manusia yang bijak, bahwa apa sebabnya mereka memblokir Anda? Gitu loh, tidak mungkin nggak ada sebabnya. Dan untuk itu buka keran komunikasi kembali. Apa salahnya dong? Pulsa berapa sih? Gitu loh, dibuka keran kembali. Kalau perlu Anda sulit gitu ya, perlu mediasi, kami ada di sini gitu loh. Silakan keluarga Mbak di Jawa Barat di mana, kami bisa datang memberi edukasi bahwa si Tri itu anak Anda, saudara Anda, jangan diblokir dong. Itu hak dia memilih ateis. Tapi hubungan silaturahmi tidak ada namanya bekas anak, bekas bapak, bekas saudara. Itu intinya. Setelah masuk ke sana, hubungan mereka dengan baik. Siapa tahu melalui media, siapa tahu melalui intens komunikasi kembali, Ibu Tri bisa kembali. Gitu loh, itu kan tugas kita semua di sini, teman-teman. Bukan ngomelin dia, bukan membuli orang gitu. Enggak boleh gitu ya. Betul, Bang, betul. Itu mantap.
silakan yang lain karena narasumbernya nggak ada. Mudah-mudahan Mbak Tri masih mendengarkan. Ini video saya laitkan di YouTube. Semoga keluarganya Mbak Tri yang ada di Jawa Barat. Semoga, saya minta dengan hormat, semoga keluarga Mbak Tri Lasmini yang ada di Jawa Barat bisa mendengarkan video ini. Karena video ini nggak pernah akan hilang di YouTube. Bahwa saudara Anda itu yang ada di Taiwan dinari ko subuh ibarat dino dino sing tahu iko. Sebenarnya itu bukan menutup hatinya, tapi di sini ada miskomunikasi. Ada miskomunikasi. Mari kita sebagai orang yang bijak sambungkan kembali komunikasi itu. Nah, dengan adanya media begini, terbuka hati mereka, mereka bisa berkomunikasi di belakang kita dengan tujuan yang lebih baik. Bahwa bagimu agamamu, bagi kami agama kami, tapi tidak ada namanya bekas anak, bekas bapak, bekas saudara. Itu dari saya. Thank you, brother. Ada ya, intinya sambung silaturahmi kembali ya. Iya, betul. Karena itu tadi kan memang beliau terputus sama keluarganya, komunikasinya. Iya, ya, makanya tadi untuk menuju arahan yang benar. Iya. Makanya tadi setelah kita, dia tidak mau, saya nggak mau bicara sama bapak ibu saya, keluarga saya. Tapi karena kita berbicaranya dengan baik, kita menyentuh dia secara sebagaimana dia perempuan yang lemah, membutuhkan pendapat-pendapat, menemukan edukasi. Karena dia nggak pernah mendapat kata-kata itu dari suaminya. Dengan begitu, secara terbuka, dia sendiri menangis mengingat keluarganya. Kalau ini sudah terjadi, Bang, pintu masuknya udah ada. Gitu loh, jangan nyanyi dong, lagi live di YouTube. Gak boleh, woi, gak boleh nyanyi. Kenzo, gak boleh nyanyi. Ya. Gak boleh menyanyi, bro, gak boleh. Itu kira-kira, silakan. Saya kembalikan ke host, ada tamu, Ibu Marta mau bicara. Ya. Silakan. Makasih ya, sorry ya, Bu. Sorry ya, host. Selamat pagi, Bu Marta. Host, lu belum tidur ya, host? Udah berisik lu, Bang. Lu belum tidur. Lu semalam sampai jam 3 lu langsung ke pasar. Udah. Selamat siang, Mbak Marta. Iya. Ya, woi. Selamat siang, Mbak Marta. Selamat siang. Iya. Iya, dari mana, Mbak? Dari Madura, Mbak. Mbak. Wah. Oh, cowok ini bocil ini. Itu suaranya kayak yang bocil buat itu. Enggak, suaranya dibuat-buat. Iya, ini cewek itu. Bocil, bocil. Bocil, anak-anak dia. Turunin aja, udah diturunin. Udah. Oke, ini jam berapa ini? Sebentar lagi Jumatan ya. Jadi Jumat berkah loh tadi. Iya. Sebenarnya enak loh, saya tuh pengen diskusi sama orang ateis loh. Enak loh ateis aja diskusi gitu. Ah, pokoknya dia bicara dulu, wah pintu masuknya ya di sini. Kena dia. Kenapa kita menyerang? Ya, harus ya, kita lihat psikologinya. Ya, betul. Soalnya ateis-ateisnya orang, dia tuh punya hati. Ateis-ateisnya orang, dia percaya sebenarnya dalam hatinya bahwa alam semesta ini ada yang ciptakan. Cuma karena faktor gengsi aja nggak mau ngakui itu. Gitu ya. Orang ateis itu orang pemalas. Pemalas dalam hal memakai akalnya. Tapi rajin bekerja, jadi bedakan di sini ya. Ingat ya, bahasa baru ini, pemalas mempergunakan akal sehat. Silakan diterjemahkan sendiri. Ateis seperti itu. Hidup ini praktis, ya. Bangun, kerja, tidur, bangun, kerja, kawin. Tidur, gitu. Emang gak kawin, Bang?
Ya kalau kalau tidak kan izin turun dulu ya Bang Andi, Bang Suki, Bang Genso. Ya, di sini ya, sudah mempercepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda bertanya enggak kawin, ya tidur itu kan di situ, Bang. Terjemahannya tidur apa sih? Di sanalah terjadi apa-apa semuanya. Orang aku itu sama peraturan-peraturan agama, Bang. Enggak ada. Juga. Ya konsepnya dia kemalas juga masuk sih. Dia malas beribadah, enggak bagus. Dia enggak bagus sih. Kan orang mati itu mirip apa? Bukan malas beribadah, Pak Kenso, malas berpikir, akhirnya tidak ada keputusan dalam berpikir. Terikat dengan peraturan begini, ada juga sih motivasinya juga. Kayak ada satu yang ateis juga kan, yang dari Palembang kan. Dia juga namanya. Gak usah ceritanya. Gak usah ceritain dari Palembang. Gini aja, ini saya... Silakan. Gini, gini Kenjo, makanya pernah bangsa Yahudi dikutuk oleh Allah jadi kera. Nah, jadi kera itu mencontohkan apa? Hanya bisa makan, tidur, bekerja, itu kan? Ini ngomong apa sih Pak Suki? Ini selalu ke binatang ya? Dari yang lain, Pak, sekali binatang. Enggak, kan dulu begitu. Apa sih? Itu kan konsep selalu... Yahudi. Kita kan orang Indonesia. Pak Suki kok selalu provokatif kalau berbicara ya, nggak ada adem-adem ya gitu Pak Suki. Kenapa ya Bang sih? Hendy ya, kita kan keturut Indonesia ya, negara yang bukan warga negara Yahudi. Nggak, selalu mengeluarkan kata-kata yang binatang apa begitu, nggak ada yang lain yang adem gitu loh. Ya kita bicarakan supaya kita bersahabat, tapi ada yang ingin dicapai gitu. Kalau misalnya kekurangan berbahasa yang sopan ya mending nggak usah di medsos dulu Pak. Nggak enak didengar loh, dari tadi ibu itu kan protesan Pak Suki loh. Akhirnya terjadi kerodit kan tadi. Kita adem-adem lah gitu loh Pak Suki. Apapun agama kita, ya kita harus berbicara dengan baik mewakili agama kita loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bang Andi gini, saya tertarik juga sih yang dikatakan ini Pak Suki ini tentang teori itu Darwin sih ya, Meganthropos Paleojavanicus. Apa teori? Pithecanthropus erectus Bang. Pithecanthropus erectus. Ada dua kan teori, Meganthropos Paleojavanicus sama ini apa? Yang satunya itu. Nah, gini, tapi kalau dalam keimanan Islam itu Pak Suki, itu Pak Suki menerima tentang teori itu enggak sih? Enggak usah ke agama Bang, ini masalah ateis yang ngomongin, jangan kemana-mana dulu. Ya jangan pindah topik lah. Ini video saya livekan buat keluarganya Mbak Tri yang ada di Jawa Barat, supaya mereka ini terbuka keran di komunikasi lagi gitu loh. Gitu loh Bang. Teori itu ya teori Bang, teori itu nggak bisa dijadikan landasan untuk berpikir, karena teori itu belum terjadi, baru teori Bang. Nggak bisa dijadiin apa-apa itu teori. Coba kalau anak kecil teori lu sakit itu Bang. Tapi dijadikan bahan dasar untuk ini ilmu pengetahuan itu Bang Andi. Iya paham, tapi teori yang tadi Anda maksud itu terjadi apa tidak, kan nggak terbukti juga. Malah dibully kan teori itu yang Anda bawa tadi. Enggak boleh ngelepus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kenso enggak boleh. Ada asap, enggak boleh ada asap, kena lo komal orang. Enggak apa-apa Bang Andi, enggak apa-apa. Kalau Bang Kenso yang tertib lah, Bang Kenso gimana Bang Kenso ini? Enggak boleh open game kalau lagi ada asap, kena lo kita. Serius, udah peringatan tuh. Kenso dibatasi mampus. Kan. Wah, Kenso. 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 Kenso kemarin udah bersahadat ya Yohanes 11:3 itu. Bang Kenso, udah peringatan itu. Iya. Di ini aja, Bro. Mumpung ada Bang Andi nih, Bang Andi, maaf boleh bertanya Bang Andi. Iya. Aku kan ngecek juga dialog apa? Bang Andi dengan Bang Kenso itu. Sudah sampai jauh mana, terus sampai Bang Kenso diajarin untuk bersahadat apa ya,
ya bersadar gitu. Yohanes 17. Terus ini Pak, betul. Terus ini menurut Bang Handi, ini Bang Kenzo ini gimana Bang Handi? Bang Kenzo meyakini, adalah ya, Bang Kenzo meyakini, tapi kok malah tidak login gitu, Bang. Enggak, kita enggak boleh juga memponis orang, Pak Kenzo ya, Pak Kenzo. Tergantung dia arahnya mau kemana, pertanggung jawabnya diri sendiri. Yang jelas Pak Kenzo nyaman di Jum Muslim, tidak menghujat, itu plusnya ya. Yang kedua ya kedepannya tergantung Pak Kenzo sendiri. Kalau dia sudah bersyahadat Yohanes 17:3, artinya apa? Adalah dia tidak mengakui lagi Yesus Amasya itu adalah Tuhan, gitu loh. Itu dulu yang di sana. Artinya apa, teman-teman yang Kristen tuh lebih baik pelajari Bible jujur aja dulu. Kita nggak usah terlalu banyak dakwah deh sama mereka. Kembalikan dulu ke Bible-nya, pahami dengan baik. Jangan terlalu banyak intervensi dan penafsiran yang berlebihan. Gitu aja sih. Pak Kenzo udah mulai kesana kan gitu. Pak Kenzo mana nyaman di tempat Kristen? Nyaman di tempat Muslim. Karena Pak Kenzo paham bahwa Muslim itu ajarannya ya, it's the best. Coba aja tanya Pak Kenzo, dia tinggal di lingkungan mana? Pernah nggak dia di apa sih namanya itu? Di intervensi atau apapun bentuknya, nggak ada. Itu sih dari saya, Pak Kenzo is the best. Semoga kedepannya Pak Kenzo jangan sampai ateis. Tuhan kalah, Tuhannya Yesus. Gitu loh Pak Kenzo. Ya sih, Pak Kenzo sudah jadi hopeng kita, Bang Handi. Sudah cengwe kita. Betul. Tapi lebih pernah aku berdiskusi dengan Pak Kenzo, Bang. Dia pun percaya bahwa tadi kan syahadatnya kan utusan. Dia pun percaya bahwa Yesus ini masih Tuhan gitu, Bang Andi. Percaya Yesus itu Tuhan, tapi Tuhannya adalah kurios atas kata Tuhan, bukan Tuhan yang disembah. Boleh, ada loh, dengerin baik-baik Bang. Dalam bahasa teologi itu, tidak semua orang menuangkan Yesus itu, bahwa Yesus itu yang disembah. Yang disembah adalah Bapa. Inilah akibat ada penyisipan kata H dalam kata Tuhan. Karena dalam bahasa Melayu tinggi tidak dikenal dengan bahasa Tuhan. Hanya Tuhan ini masuk 1816, itu Lydecker dari Belanda, gitu ya. Ikut misionaris bersama penjajah Belanda masuk ke Nusantara, memasukkan kata H di Tuhan ini. Kata menjadi Tuhan ini dalam terjemahan Bible akhirnya menjadi populer sampai sekarang ini. Makanya dalam syahadat kita berbahasa Indonesia itu tiada Tuhan selain Allah. Sebenarnya yang benar itu tiada ilah, tiada sembahan. Jadi Tuhan itu sembahan sebenarnya. Nah, tapi dalam hal kekristenan Tuhan ini terbelah dalam pencapaian mengartikannya. Tapi kalau jujur dalam bahasa original teks itu kurios. Artinya apa Tuhan? Tuhan. Bang Andi ya? Tuhan, ya. Dok, Tuhan. Bang Andi berarti ngerti teologi berarti. Teologi. Saya ini pendekar, Bang. Pendekar kelana ya, Bang ya? Jadi kalau Pak Kenzo mengatakan Tuhan Yesus, artinya itu Tuhan Yesus. Kalau Pak Kenzo, jujur orangnya. Gitu loh, Bang. Gelar-gelarnya. Ya, Tapi gini dia sering di sana di komanya Bro Herdi gitu. Ketemu kalau ke sana mungkin Bang Kenzo. Kalau dia ke sana Nanya aja. Iya, kalau dia Pak Kenzo ke sana itu ingin membandingkan apa yang dia yakini dan diyakini saudara-saudaranya. Komparasi. Gitu, komparasi dia. Habis dari sana kembali ke rumah Muslim. Oh, ternyata begini tos. Nggak begini ya gitu ya. Cuman Pak Kenzo sih nggak pernah memenuhi undangan saya, ketemu ngopi-ngopi nggak mau. Kenapa sih lu takut sama gua lu? Enggak, Bang. Cuman sama hostnya mau. Sama Bang Hari udah ketemu, Bang. Gua sama Bang Hari udah ketemu. Kan dekat rumahnya dia sama gua. Dia datang di Mangga Besar kan. Dari rumah gua kan 10 menit, 5 udah. Menit. Lu di Mabes? Pandangan Bang, cuman udah ketemu sama Bang Hari di situ. Makan bakso sama air jeruk. Bandengan Jakarta Utara. Itu. Iya. Iya utara. Aduh.
Ini gak kan didengar dengar itu dari kota pecinaan pecinaan ya, tinggal dicengat dulu sama Kenjo. Kenjo mana kamu ikut ke ini deh ke laut tinggal dicelinceng dulu. Iya bro Kenjo mana kamu sering bergabung ke laut belajar-belajar di situ terbaru situ. Main yuk kesana yuk kapan. Wah kalau nanti mau main mau ke Depok dulu bang. Kapan-kapan aku pernah kos di Kartini situ samping Kartini apa bang? Biasa dua parkir banyak kos-kosnya. Iya saya dulu lama di situ waktu masih bujangan bro. Jadi emang sekarang bukan bujangan bang, emang udah tua merasa tua sekarang. Iya udahlah tua lah bang, umur ini semakin dewasa lah bang. Kita nggak boleh berbohong, ngaku-ngaku masih muda, ntar orang terpesona, terus lihat kenyataan kan dikira berbohong. Lebih baik jujur apa adanya bang. Iya tadi gini bang Andi nunggu pas bang Andi sama Mbak Tri tadi nunggu-nunggu klimaksnya, aduh bang Kenzo nggak bisa diem. Nggak usah disalahin, udah terjadi udah terjadi nggak usah disalahin udah terjadi bang nggak usah disalahin lagi. Iya. Saya itu nggak mau. Jadi pendeta ya. Saya itu nggak mau kalau sudah terjadi dibahas lagi. Jadinya ribut, nggak ada urusan lagi. Ya ke depan. Nah, closing, closing statement ya, Bang Andi. Iya, gitu. Karena kalau kita lagi, kamu tadi salah, kamu salah, ribut lagi jadinya. Ya Islam itu indah itu loh. Islam itu indah selalu memaklumi keadaan. Terus kemudian ke depannya lebih baik itu Islam itu. Sejatinya gitu, Bang. Karena sekarang belum ada sejatinya. Kalau udah ada sejatinya dia ngerti ya kayak gitu. Islam ya, yang sejati itu canda Bang Kenzo aja, Bang Kenzo kan. Kita pun Kalau soal sejati Bang Andi sedikit ya. Kalau soal sejati tentang keislaman udah sejati Bang, tapi kalau mungkin apa yang Abang maksudkan itu adalah muslimnya, orang yang dalam bagian daripada Islamnya itu yang belum mungkin sejati ya. Yes. Bang Kenzo, aku mau ke ini Mangga 2 nanti. Mau ngapain, Bang? Mau belanja situ. Enggak, di showroom yang sebelahnya itu. Pengen lihat mobil. Bantu gua dong beli mobil. Mau ambil mobil apa, Bang? Buat operasional. Mobil apa yang dicari, Bang? Adalah enggak mahal-mahal banget sih. Harganya cepet jauh lah. Honda ternyata. Boleh ngomong merek gak sih? Ya boleh kalau merek mah apa. Ya Toyota lah. Oh, Toyota ya. Daripada mobil nanti dikenakan Bang Andi, daripada mobil dikenakan pabak, mending join untuk usaha deh. Iya. Lu punya? Sepertinya lu punya, lu mau jual, gua beli.
Allahu Akbar. Temen gue showroom banyak, Bang. Gue tinggal nanya doang gitu loh. Banyak showroom di Kelapa Gading. Iya, wes. Channelnya banyak, Bang Andi. Kemarin pun nawarin motor ke gua dia. Banyak-banyak, Bang Kenso. Yang penting jangan nawarin agama. Lah budgetnya berapa gitu? Lu budget berapa? Budget berapa tinggal apa nanti? Maunya apa nih? Lu mau seperti apa? Budget gua, Bro Kenso, budget gua tergantung kemampuan lu bantu gua. Gitu ya? Bahasanya tinggi lo ya. Ngeri kali bahasanya. Kalau gua bantu mediasi. Bis, lu mah broker, lu mah kelar gak bener lu. Broker enak lu, Bang, dapat komisi kiri kanan. Ilmunya tinggi nih, Bang. Mantep, gua demen emang. Ya kan itu lah. Kalau lu bilang tadi budget lu berapa, ya gua balas, gua jawab bahwa budget gua tergantung kemampuan lu bantu gua. Lu tahu gak artinya apa itu? Tahu. Ya artinya udah adalah pak. Artinya adalah lu beli gua mobil dong, gitu. Gua sih ada nih mobil di kamar gua nih, apa? Jadi mobil. Miniatur, cakep loh, Bang. Miniatur ya? Iya. Wah, lu pasti demen sama miniatur mobil gua. Lu pikir gua naik mobil roh gua aja yang masuk, fisik gua juga masuk kali. Nah, gua kasih lihat nih miniatur gua. Pasti lu mau. Ya enggak mungkin lah gua naik itu. Gua punya fisik, masa roh gua yang nyetir? Bisa jadi Bang Handi kalau ada tuntutan dari ini para rasul juga. Sebentar, ada yang nawarin Pajero di YouTube. Nih, hubungi HP gue dong, bener. 01 Host gedein host miniatur mobil gue tuh. Keren tuh. Tau gak mobil apa, Bang? Mobil PW. Iya. Cakep kan? Iya, gue udah punya kayak gitu. Itu VW yang supirnya cewek ya, Bang Kenzo ya? Yang ada di film apa sih? Si Kenzo mah. Si Kenzo 45 judulnya 45. Si Kenzo suka kan, warna ungu. Iya, yang ikut VW yang ikut balap kan itu. Iya, si yang 45 yang dia bisa. Si Kenzo warna ungu, terlalu feminim lu hati lu. Oh iya, dalam film yang awalnya rongsokan ini nih. Ya udah iya, saya mau tutup dulu ini mau persiapan sholat Jumat. Terima kasih ya, saya tutup dulu ya dari saya. Terima kasih buat semuanya, terutama Mbak Tri. Kalau kami di sini Muslim ada kata yang hilaf, ya itu tidak sengaja kami keluarkan dan saya mewakili teman saya minta maaf. Terus edukasi buat Mbak Tri, kalau Anda menjadi ateis silakan menjadi ateis. Tapi saran kami adalah buka keran kembali, berhubungan silaturahmi dengan keluarga yang ada di Indonesia, yang ada di Jawa Barat. Tidak ada bekas anak, tidak ada bekas saudara. Kalau bekas istri ada ya, Bang? Ya itu kalau suami istri, ada itu ada. Itu ya, itu intinya. Mobil bekas juga ada. Second gitu ya. Tapi yang namanya anak, saudara kandung, saudara sepupu nggak ada bekas-bekasan. Karena Anda satu darah, ya. Darah orang tua Anda mengalir ke Anda, darah Islam dari orang tua Anda mengalir ke Anda. Kenapa Anda ateis? Itu yang perlu Anda jawab. Itu namanya sombong dan angkuh. Anda tidak berterima kasih atas apa yang selama ini diberikan kepada kedua orang tua Anda. Anda disusui, Anda dirawat, dibelikan baju, disekolahin, Anda buang air, dibersihin. Mana ucapan terima kasih Anda kepada keluarga Anda? Di mana? Anda hanya mementingkan kepentingan dunia, bahwa hidup itu adalah tidur, kerja, dan tidur, kerja, dan tidur. Itu pendapat yang memang bisa dimaklumi, tapi ini pendapat yang kurang bijak. Karena hidup ini perlu berterima kasih kepada yang menghidupkan kita. Cara berterima kasihnya melalui sebuah kitab suci. Untuk Ibu Tri, semoga kedepannya Anda bisa buka keran kembali untuk bersilaturahmi,
dengan keluarga Anda. Untuk keluarganya Ibu Tri Lasmini yang ada di Jawa Barat, semoga video ini Anda bisa menjangkaunya dan buka keran kembali. Bagaimana caranya? Anda punya tugas, nggak boleh melepaskan begitu saja keluarga Anda menjadi ateis. Ini tanggung jawab kita semua. Apabila Anda mengalami kesulitan dengan itu, kami Yayasan Jujairin Cakrawala Cemerlang bisa memediasi Anda. Alamat kami ada di Ponorogo, ada di Jakarta. Terima kasih buat semuanya. Semoga Jumat berkah ini bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala hilaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.